Mungkin banyak orang yang berpikir kalau YouTuber dengan subscriber ratusan ribu itu tajir, mobilnya keren, rumahnya gedongan, dan punya motor juga motor keren. Ya, kalau ada yang bilang kayak gitu ke saya cuma bisa bilang amin dan berusaha untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini saya masih ngontrak di Jakarta. Untuk mobilitas sendiri, saya juga masih ngandelin motor butut yang belinya juga dulu nggak baru, yang penting ada. Tapi sebagai pengguna kartu Smartfren, seakan mimpi saya punya rumah sendiri, punya motor keren, nyaris terwujud. Ya, tinggal sedikit usaha dan banyak berdoa. Kali aja rezeki. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini, saya mau sharing salah satu usaha saya supaya saya dapat menangin satu rumah mewah yang keren. Dan juga motor baru pengganti motor butut, yaitu motor Vespa baru. Mau tahu caranya? Jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe. Jujur aja ya, saya adalah pengguna kartu Smartfren. Udah 5 tahun, udah lama. Dan kemarin, Smartfren meluncurkan program baru untuk pelanggannya yang namanya Smartfren Wow. Karena penasaran, saya datengin deh eventnya. Dan kaget juga, karena hadiahnya banyak banget. Hadiah utama rumah mewah, mobil Innova, dan motor Vespa. Dan banyak banget hadiah-hadiah menarik lainnya. Dan semua hadiah masing-masing dipilih pemenangnya sebulan sekali, diundi tiap bulan selama 12 bulan. Jadi kesempatan menangnya jadi lebih banyak. Gimana? Bener-bener wow kan hadiahnya? Untuk punya peluang jadi pemenang juga nggak susah caranya. Kamu cuma download dan install aplikasi My Smartfren, kamu udah dapat 2 kupon. Hehe, tapi itu langkah awal ya. Langkah berikutnya adalah harus udah jadi pengguna kartu Smartfren, ya kayak saya gini. Nah, kamu belum pakai Smartfren, belilah perdananya senilai Rp30.000 dan aktifin kartunya, kamu akan dapat 1 kupon. Dan tiap beli paket internet di luar aplikasi minimal Rp30.000, kamu akan dapat lagi 1 kupon. Dan ini yang paling penting, yang dapat kupon lebih banyak nih. Kamu beli paket internet di dalam aplikasi My Smartfren, kamu akan dapat sekaligus 3 kupon. Kumpulin deh tuh kupon sebanyak-banyaknya, biar makin banyak, makin gede kesempatan menangnya. Untuk ngecek berapa banyak kupon yang kamu miliki, kamu tinggal masuk ke aplikasi, terus kamu tap Smart Point. Kemudian kamu tap garis 3 yang merupakan menu, dan pilih voucher saya. Di situ akan muncul kupon-kupon undian yang udah kamu kumpulin. Atau kamu juga bisa lihat yang di bawah Smart Point, yang tulisannya Lucky Draw Kupon. Di situ bisa dilihat berapa jumlah kupon yang kamu miliki. Kalau saya baru bisa ngumpulin 6 kupon. Itu juga dari install aplikasi My Smartfren, dapat 2 kupon. Isi voucher data 60GB, dapat 1 kupon. Sama beli paketan internet Rp30.000 di aplikasi My Smartfren, dapat 3 kupon. Cuma ya, habis isi pulsa atau beli paket, kupon gak langsung kamu terima. Kamu harus nunggu sekitar 10-20 menit. Baru deh tuh, masuk SMS notifikasi kalau kita dapat kupon. Tadi aja saya udah panik loh, nggak taunya datang belakangan kuponnya. Sayangnya saya nggak dapat satu bonus kupon aktivasi perdana. Iya, karena saya pengguna lama, yang pengen punya rumah baru dan motor keren yang baru. Udah buruan sob, beli paket internet di dalam aplikasi My Smartfren biar dapat kuponnya lebih banyak. Kenapa? Belum pakai Smartfren? Belilah perdananya. Ini satu-satunya operator di Indonesia yang jaringannya 100% 4G loh. Kartunya udah bisa dipakai di semua handphone lagi. Ini aja saya pakai Realme 5 yang baru aja launching. Oke, segitu dulu aja ya videonya. Doain saya biar menang rumah. Nanti saya bakalan giveaway 10 handphone. Akhir video saya Kreda pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bang, kok pengen menangnya rumah sama motor aja? Nggak mau mobil, Bang. Hah? Mobil baru? Nggak. Pajaknya mahal, parkiran mahal, nggak bisa dipakai tiap hari lagi, ada ganjil genap. Macet pula. Mending naik motor aja. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas juga nggak kehujanan.